Sambara, Samsat Mobile Jawa Barat, merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan tim pembina Samsat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Jawa Barat. Melalui Sambara, masyarakat bisa secara cepat dan mudah dalam melakukan kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor tahunan. Sambara yang saat ini hadir di aplikasi Sapa Warga merupakan inovasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan berupa aplikasi smartphone berbasis Android dan iOS. New Sambara pada aplikasi Sapa Warga dikembangkan atas dasar dukungan terhadap penerapan Undang-Undang Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan pelayanan publik yang baik, transparan, efisien, dan mudah diakses. Aplikasi ini dirancang dengan tekad untuk menyediakan layanan publik yang modern, berbasis teknologi, dan mematuhi standar hukum yang berlaku, sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor. Kita kurusin awil wong nelayan sing eretan Indramayu. Sekian, kalau melaut bayar pajak kendaraan bisa nganggo Sambara. Dimanapun kita berada, untuk bayar pajak, Sambara. Bayar pajak kendaraan udah bisa lewat HP. Pada Sambara, proses pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan hanya terbatas pada satu metode, yaitu melalui kode bayar. Namun setelah pengembangan New Sambara pada aplikasi Sapa Warga, tersedia metode pembayaran secara elektronik melalui QRIS dan virtual account. Perubahan ini telah memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Masyarakat dapat dengan mudah dan cepat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan ponsel. Metode pembayaran ini sangat praktis dan efisien, menghilangkan kebutuhan untuk membawa uang tunai atau melakukan transfer manual. Proses pembayaran menjadi lebih aman dan transparan dengan rekam jejak pembayaran yang tercatat secara digital. Selain itu, refreshment pada sisi user interface juga dilakukan sebagai bagian dari improvement dari versi sebelumnya. New Sambara pada aplikasi Sapa Warga telah membawa transformasi signifikan dalam pelayanan publik. Dengan adanya New Sambara, masyarakat kini dapat mengajukan permohonan layanan publik secara online melalui aplikasi Sapa Warga dengan mudah dan cepat. Masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam di kantor pelayanan, melainkan dapat melengkapi dokumen dan formulir secara digital dengan beberapa kali sentuhan layar. Pelayanan publik menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses, memperkuat ikatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Inovasi Sambara pada aplikasi Sapa Warga membawa harapan baru bagi pelayanan publik yang modern dan terdepan, di mana masyarakat dapat dengan mudah memanfaatkan layanan pemerintah secara efektif dan efisien melalui genggaman. Sebanyak 770.000 pengguna telah mengakses aplikasi Sapa Warga. Saya bayar pajak bersama Sapa Warga. Di situ ada saat dia membayar pajak, ada lowongan kerja, layanan perizinan dan lain-lain, dan semua itu mudah, sangat membantu kita, nggak buang-buang waktu, nggak buang tenaga, pokoknya keren deh, Sapa Warga. Untuk seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat disarankan untuk mendownload aplikasi Sapa Warga, dan ini manfaatnya untuk memudahkan transaksi pembayaran pajak motor dan mobil. Masyarakat bisa secara cepat dan mudah dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor tahunan, dukungan terhadap penerapan Undang-Undang EPTD, atau dalam pengembangan New Sambara pada aplikasi Sapa Warga dapat menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan publik dengan memanfaatkan teknologi terkini. Pajakmu untuk Jawa Barat.